Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Frankie HS Channel. Kali ini kita akan memperbaiki nih sebuah kendang. Jadi di rumah itu ada alat musik tradisional, ada alat musik modern, dan kebetulan besok grup kami itu akan tampil campur sari, teman-teman. Nah, kebetulan kendangnya ini butuh perbaikan. Nah, di sini kendangnya ini sudah nyampe ya. Kata orang Madura, jengatnya itu sudah nyampe ke sini. Tali jengatnya itu sudah mentok, jadi tidak bisa dibuat main dengan maksimal ya. Dan suaranya ini sudah sepertinya kendor, teman-teman. Tidak bisa dimaksimalkan lagi. Jadi harus ditarik, harus dikencengin lagi talinya ini. Nah, caranya yang pertama kita harus kendorkan terlebih dahulu. Ini saya sudah siapkan alat. Ini saya kendorkan dulu. Jadi ini dikendorkan dulu semuanya sampai mentok ke bawah. Ya. Nah, sudah kendor semuanya. Nah, jangan lupa di sini ada yang namanya ujung ya. Namanya ujung untuk mengikat talinya nanti. Jadi, ini kita basahi terlebih dahulu agar karena ini bahannya kulit. Kalau kulit itu semakin kena suhu yang hangat panas gitu ya. Jadi dia kaku. Jadi kita harus mengendorkan terlebih dahulu atau melonggarkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan air. Nah, bagian ujungnya ini saya basahi dulu biar nanti menariknya mudah, teman-teman ya. Nah, ya teman-teman. Jadi ini sudah ujung ketemu dengan ujung. Jadi ini ujung yang panjang. Nanti ujung yang kita tarik nanti ujungnya akan berakhir di sini. Jadi kita lihat ini penguncinya ya. Penguncinya ini, jadi kita lihat jalurnya. Ini yang akan kita tarik. Ya, ini kita tarik terlebih dahulu. Ini akan kita tarik ya. Tariknya begini, teman-teman. Ya. Sudah kencang satu ya. Kencang satu. Sekarang di sini, jangan lupa kalau kita kesulitan untuk menariknya karena butuh tenaga ekstra ini. Jadi kita harus beri air terlebih dahulu untuk melonggarkannya ya. Setelah itu baru kita tarik yang posisi sini, teman-teman. Ya. Oke, sudah kencang. Yang kedua sudah kencang. Kita lakukan sampai selesai ya. Sampai ini keliling ini nanti. Kita tarik nih. Agak ekstra. Sudah kencang. Kita tarik lagi. Nah, sudah sampai di paling akhir. Sudah ketemu di ujung yang tadi.
butuh tenaga ekstra ya teman-teman. Karena memang kalau tidak terbiasa, ini baru pertama kali saya narik jangatnya endang. Karena semua kita harus coba. Ya, karena dengan mencoba kita pasti tahu ya. Ini harus kita naik. Wah. Ya. Sudah tarik. Nah, ini sudah tarik semuanya, tinggal kita kunci. Ini dikasih beri air dulu biar lemas ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke sini boleh ya. Kita kelilingkan ke kelilingkan. Kita masukkan ke sini. Ya. Karena kalau dipotong eman ya. Oke, sudah selesai teman-teman. Dan ini sudah tarik semuanya. Nanti kita tunggu, kita jemur terlebih dahulu karena ini masih ada yang basah. Kita jangan tarik dulu karena kalau kita tarik nanti ininya malah semakin melar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, subscribe dan komen ya. Semua bisa mencoba, semua ada caranya. Kita jemur terlebih dahulu dan kita nanti akan coba bunyinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.